sunset Pantai Tirak ya. Dan sore ini saya mau melakukan kontrol yang di daerah barat, tepatnya di Desa Tapak, Kecamatan Tugurejo, Semarang Barat. Di sini tampak banyak yang menikmati sunset. Salah satu mbak ini lagi bikin sunset. Selamat sore. Ini memasuki kawasan barat daerah Pantai Tirang. Ini lokasi penanaman mangrove kira-kira 1 bulan. Dan terlihat masih banyak yang hidup dibandingkan yang mati, kira-kira 70%. Terlihat dari sini panorama sunsetnya. Inilah suasana sore hari di Pantai Tirang. Ini lokasinya di daerah barat dari Desa Tambarjo. Kalau sini masuknya udah Tugurejo atau Desa Tapak. Nah, mulai dari sini untuk kontrol, cek lokasi penanaman yang sudah dua minggu kemarin terlihat hidup. Dan enggak ada yang rubuh. Ya, sebagian ada yang layu. Tapi enggak seberapa dibandingkan yang masih hijau-hijau ya. Dan di sini kalau kemarin penanaman yang nanam Pak Didi. Pak Didi waktu itu pakai kaos merah. Beliau adalah senior ya. Tapi di sini yang ditanam Pak Didi banyak yang layu. Dan sebagian ya kira-kira 30%-nya layu. Layu ini belum tentu mati. Karena adaptasi ya, baru adaptasi dengan lingkungan, dengan lokasi tanam baru. Dan terlihat di sana, sampai sejauh sana, 2 minggu ini 70% hidup. Banyak yang gugur daunnya mungkin karena lokasi baru ya, dia penyesuaian. Penyesuaian suhu tanah, suhu udara juga, tanahnya, sedimennya. Tapi bagus, masih cucu, banyak yang 2 minggu ini masih kuat. Sana adalah tambak terakhir ya, tambak terakhir Desa Tapak, Kecamatan Tugurejo, Semarang Barat. Itu banyak pohon mangrove yang sudah jadi, yang sudah
menjadi hutan lindung ya, bisa melindungi dari desa Tapak. Dan ini pengembangan penanaman baru yang kira-kira 2 tahun lalu terkena abrasi ya, terkena baratan, pada rubuh semua, bahkan yang besar juga ikut rubuh. Dan dulu di daerah sini adalah tambak terakhirnya, itu daerah sini. Dan akhirnya karena abrasi besar, tambaknya turun, mundur ke lokasi itu. Saya jelaskan kalau dari sini kira-kira dari bibir pantai ada 50 meter. Dan di sini sebenarnya kalau mau dikembangkan jadi apa, pengembangan wisata pantai Tirang, bisa sampai lokasi sini ini bagus, bersih. Dan banyak pengunjung yang udah nyampe sini, walaupun paling banyak pengunjung itu di lokasi sebelah timur. Tapi terlihat di sini ada pengunjung keluarga sambil ngevlog sama anaknya. Itu yang muda-mudi pada foto-fotoan. Coba saya mau ke arah barat lagi, yang terlihat di sana itu arah matahari, itu ada segerombolan pohon mangrove yang masih bertahan di antara semua yang sudah rubuh. Kita cek sama-sama. Itu terlihat cuma segerombolan berapa pohon itu ya, udah nggak ada temennya. Dia masih bertahan di antara pohon dulu yang sama besarnya, sama penanamannya, yang rubuh karena abrasi. Gila ini masih kuat bertahan, tapi masih ada yang kalah ini. Dia rubuh kering, karena rubuh mati, diikuti sebelahnya mati, sebelahnya kayaknya udah ya itulah, atasnya udah kering juga, tapi masih ada daunnya beberapa. Pagar ya, pagar atau ring. Ini masih bertahan ini. Di antara pohon-pohon yang sudah rubuh semua sepanjang itu. Lumayan. Dan sebenarnya kalau mau di lokasi ini sepanjang ini dikembangkan menjadi wisata pantai juga bagus nih, masih luas. Dan di lokasi belakang ini harusnya segera ditanam seperti yang itu, yang arah timur tadi yang udah saya video. Di sini harus segera tertanam, ditanami. Dan terlihat di sana sudah air semua, gundukan pasir sudah hilang karena pohonnya habis. Dan ada garis hitam itu jauh sekali, itu udah masuk wilayah Kendal, Kaliwungu. Kalau di sini ini wilayah udah masuk Mangkang.
daerah sana itu mangkang, itu mangkang di sini Tegurjo, desanya desa Tapa, kesana lagi desa Tambakrejo, pantai wilayahnya Pantai Tirang. Ini luar biasa nih, masih bertahan ini. Mudah-mudahan masih bertahan lama, kuat. Ya kira-kira ada 50 meteran ini. 50 meter. Padahal pohon yang sudah setinggi ini butuh minimal 6 tahun. 5 sampai 6 tahun umurnya. Coba bayangin kalau sampai di ini pohon ini ikut tumbuh, apa ikut rubuh karena abrasi. Kita harus menanam lagi, menunggu 5 tahun lagi sampai setinggi ini. Dan itu terlihat pohonnya di sini. Dia bertahan sendiri sepanjang 50 meter. Dan di sini udah laut dan pantai sepanjang kurang lebih 1 kilo, ya setengah kiloan lah, setengah kilo tanpa ada pohon sama sekali. Kayak sabana. Coba kita susurin yang di sini nih. Ini masuk wilayah Desa Tapak. Kita susuri sini. Di sini juga perlu penanaman baru. Sampai di sana yang kemarin kita baru nanam 10.000 belum apa-apa. Kira-kira ini 100.000 lagi masih masuk nih, bisa tertanam di sini. Terlihat di sini lokasi tanahnya atau pasirnya basah, harusnya bagus nih kalau ditanami baru, tanaman baru. Ini 1 tahun lalu penanaman daerah sini ada sekian puluh ribu yang tersisa nih. Terbawa arus semua. Sisa ada yang mati. Terkena baratan tak tahun kemarin. Itu penanaman 10.000 yang kemarin. Di sini terlihat ada bapak nelayan yang lagi masang bubu
Kagem urang nggih, Pak? Urang ya. Niku namine napa? Bubu. Bubu nggih, khusus untuk udang nggih. Pagi di penden apa dalune, Pak? Malamnya, Pak? Oh, pagi ya? Paginya. Ya, matur suwun, Pak. Ngontrol niki penanaman wingi niki lho, Pak. Dan di area batas ini yang 10.000 kita tanam kemarin. Mulai dari sini. Hijau-hijau semua. Itu terlihat ada dua orang, mungkin dari Pertamina ya. Coba saya deketin, saya tanya, lagi kontrol juga mungkin. Bukan, dia hanya pengunjung biasa, lagi menyaksikan orang menebar jala, jala ikan. Itu yang pakai kasus hijau. Hari sudah menjelang sore, ntar lagi marib. Cuaca semilir. Kita kembali ke arah timur, ke base camp Semarang Mangrove. Lampu bandara di sana sudah nyala, berarti sudah menjelang marib ini, ntar lagi gelap. Ini juga sisa-sisa dari mangrove yang terkena abrasi, dia masih bertahan dan terlihat sudah berbunga. Dan pengunjung masih ada-ada yang datang ini. Ini sisa terakhir ring 3 pohon mangrove yang sudah mati karena abrasi. Dan di sini harus ada penanaman baru lagi juga. Sudah masuk ke lokasi Pantai Tirang. Pengunjungnya semakin ramai, semakin sore. Setiap sore Pantai Tirang penuh pengunjung, khususnya muda-mudi
untuk mencari spot selfie ya, selfie dengan sunset, juga landing atau take off nya pesawat terbang. Dulu laporan saya tentang bibit mangrove yang tertanam di wilayah barat. Selamat sore, salam lestari.